orang nikah sama wanita hamil, dah boleh. Mau hamil di luar nikah, mau hamil dalam nikahnya tapi suaminya meninggal, tetap dah boleh. Sampai dia melahirkan. Sudah jelas dan harus terbuka. Seorang wanita ini menceritakan sebenarnya apa. Kalau suami atau calon suami yang sudah menerti berlaku calon istrinya sudah begini, apakah dia mau terima atau tidak? Dan harus istri, kalau dia benar-benar sudah sadar berlaku dia sudah berlaku zina sampai bisa hamil, kemudian dia taubat dengan benar, Allah SWT Maha mengampun. Tapi jangan menutupi atau pura-pura tidak mau tunjukkan kehamilannya, karena barangkali baru-baru masih hamil, jadi tidak kelihatan, jadi dia mau segera pura-pura atau pura-pura nikah supaya seolah-olah dia tunjukkan kepada keluarga saya hamil dari suami. Mana dosanya jadi dua kali, dosa besar lagi, karena akan terkait banyak soalan nanti, soal warisan tidak boleh dia dapat karena ini anak zina, bagaimana bisa dimasukin dalam warisan. Dalam soal muhrim, karena dia bukan anak suami itu, berarti dalam muhrim tidak bisa. Kalau seorang suami ini dari istrinya melahirkan lagi banyak anak, di antaranya perempuan, tidak boleh ini jadi muhrimnya, karena bukan anaknya. Jadi banyak soalan. Oleh karena itu harus seorang wanita seperti keadaannya seperti ini, Allah SWT tahu kenapa dia bisa berlaku seperti ini sampai bisa hamil. Tapi kalau memang dia sudah sadar ini berlaku dosa besar, ini bukan dosa kecil, ini dosa besar, dan dia tapi masih bertahankan anak yang digandung daripada buan atau dibunuh lagi. Malah sekarang ada orang sekarang kadang-kadang mempunyai masalah, mengatasi masalah buat masalah lebih besar. Dia malah membuang anaknya atau gugurkan anaknya, ini jadi pembunuhan, zina, pembunuhan. Bagaimana ini hidup? Kira-kira sisa umurnya, sisa hidupnya apa? Kok bisa tenang, bisa damai dalam kehidupannya begitu dia memiliki dosa? Na'udzubillah. Tapi kalau dia sudah tahu berlakunya sudah dosa besar, sudah jelas, segera taubat. Allah Maha mengampun. Kesempatan pintu taubat masih terbuka. Biarpun dosa kita sebesar apapun, masih Allah buka pintu taubatnya. Kembali kepada Allah dengan jujur. Kalau anda benar-benar ingin diampuni Allah dan membuka jalan baru sama Allah, di antara kejujuran itu terbuka sama calon suami. Kalau dah mau dinikahkan, sudah tunggu Allah saja yang memberikan pertolongannya. Alasannya, kalau saya cerita nanti tak jadi nikahin saya. Ya kalau memang punya jodoh, akan ketemu jodohnya, bukan hanya ini orang. Yang penting jangan kita simpan dan kita mulai kehidupan baru dengan dosa lagi, dosa berbohong. Ini bertambah banyak risikonya nanti. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.